Salam sejahtera. Berita terkini, Anwar Musa tekad teruskan perjuangan demi rakyat negara. Bekas ahli Parlimen Ketere, Tan Sri Anwar Musa bertekad untuk meneruskan perjuangan demi rakyat dan negara selagi masih hidup. Bagaimanapun, bekas Setiausaha Agung UMNO itu tidak menjelaskan secara terperinci platform perjuangan tersebut. Saya amat bersyukur dengan perjalanan perjuangan saya untuk rakyat dan negara, terutamanya di bumi Ketere. Insya Allah, perjuangan demi negara dan ummah akan sentiasa saya teruskan selagi hayat dikandung badan, katanya dalam satu hantaran di Facebook malam tadi. Terdahulu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengesahkan bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia itu adalah antara tiga yang dilucutkan keahlian hasil mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi parti itu. Selain Ketua UMNO Bahagian Ketere itu, Ahmad berkata turut dilucutkan keahlian adalah Ketua UMNO Bahagian Maran, Datin Seri Fatima Kasim, dan Ketua Wanita UMNO Bahagian Arau, Datin Seri Samsia Yasin. Ahli Parlimen Pontian itu berkata tindakan pelucutan keahlian itu adalah mengikut pasal 10.6 Perlembagaan UMNO selepas ketiga-tiga mereka didapati melanggar pasal 20.9 Perlembagaan UMNO yang juga berkaitan tata etika ahli. Sekian berita terkini. Terima kasih. Nantikan berita selanjutnya.